Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang. Wang wang. Oke teman-teman, kali ini kita akan nge-vlog ya. Nge-vlog yang mana kebiasaan kita di pagi hari, apalagi di saat hari hujan ini ya. Oke, kameranya saya ya. Kalau Singkawang kan hobinya ngopi ya teman-teman ya. Kebanyakan orang kita Singkawang tuh hobinya ngopi. Nah kebetulan hari ini hari agak hujan manja. Jadi rencana Reja akan membawa teman-teman, kita akan ngopi. Kita akan melihat suasana di warung kopi di kota Singkawang, menikmati kopi Singkawang, kopi Amoy atau kopi Pangku. Nah sekarang kita berada di Jalan Veteran, kita akan menjemput pejuang kita Pak Haji Gogo, yang mana nanti bakal kita ajak dia untuk menikmati kopi. Setelah itu kita akan ke warung kopi dan nanti kita akan menikmati kopi. Ya teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, subscribe, share, like dan berikan komentar positif biar saya semangat lagi membikinkan konten-konten terbaik tentang Singkawang. Oke, sekarang kita udah sampai di rumahnya Pak Haji Gogo. Ya, kita akan jemput dia, setelah itu kita ke warung kopi, selanjutnya kita akan menikmati kopi. Oke teman-teman, kita udah sampai. Ya itu dia, wish. Ya, kita ke warung kopi sekarang ya. Jelas lah. Dampak lamanya enggak jumpa lalu ya. Iya, Pak. Hampir nak apa? Ada setengah tahun kali. Iyalah. Entah ngapa enggak sempat juga sibuk terus kita ini ya Allah. Aku bukan lagi sibuknya aja. Ramainya orang, hujan lambat lalu dari subuh tadi. Ya teman-teman, setelah kita menjemput Pak Haji Gogo atau yang dulu biasa dikenal dengan sebutan Jenab, karena beliau ini dulu adalah pemeran utama film Kembang Polaria ya. Nah ini merupakan film lokal yang meledak di Kalimantan Barat, khususnya di daerah Selakau, yang sampai ratusan ribu keping terjual karena kekocakan, kelucuan dan komedinya ya. Nah dan terakhir saya bikin film bersama beliau ini, film Pasante Akhir, film yang mengisahkan tentang kisah perjuangan kemerdekaan Indonesia oleh para pejuang kemerdekaan di daerah kita, di daerah Kabupaten Samba, Singkawang dan Bengkayang ya. Teman-teman bisa tontonin filmnya di channel YouTube-nya komunitas kita. Ketik aja di pencarian YouTube yaitu Pasante Akhir, PASSANT Akhir ya, atau pesan terakhir.
Di situ kita membuat film kisah perjuangan kemerdekaan, tapi ada lucu-lucunya juga ya teman-teman ya. Nah selanjutnya kita akan menuju ke tempat tongkrongan biasa kita, warung kopi, yaitu yang terletak di Jalan Kalimantan. Nanti di situ kita akan melihat suasana warung kopi bagaimana teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke berbagai tempat yang mana nanti Pak Haji Gogo ini minta temankan sama saya sambil melucu-lucu lah pokoknya. Simak terus videonya, jangan di skip-skip ya teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe, share, like, dan berikan komentar biar saya semangat lagi membikinkan konten-konten terbaik tentang Singkawang dan segala macamnya lah. Intinya seperti itu. Oke teman-teman, yuk kita lanjut jalan-jalan. Oke teman-teman, setelah sampai kita di warung kopi, selanjutnya kita akan pesan kopi dan kita akan menikmati kopi. Dan kita melihat suasana ini warung kopi langganan kita ya teman-teman ya. Kebetulan ada bos besar nih, dealer motor second di Singkawang, yaitu Beyond Motor. Nah selanjutnya kami menikmati kopi sambil berbincang-bincang dengan kelawakan Pak Haji Gogo ini. Selanjutnya kami habis ini akan ke toko handphone yang mana handphonenya rusak teman-teman. Jadi nanti di situ mereka akan melawak sedikit ya, Pak Haji Gogo nih akan melawak dengan si tukang handphonenya ya. Nah teman-teman bisa lihat dia ini memang pandai bikin lucu teman-teman. Nah setelah dia bayar, akhirnya dia yang jamin saya atau menjamu saya. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju toko handphone, tidak jauh juga dari lokasi kita ngopi ini teman-teman ya. Simak terus, jangan lupa di subscribe ya. Iya bisa si balas ya, muncul di sintang nih bisa si balas ribu auk ribu auk deh ya oke ya. Itu kan jual lagi ya. Kau langan tunggu bismin pakai ya. Teman-teman, selanjutnya kami menuju ke toko handphone yang dimana waktu itu Pak Haji itu beli handphone di toko tersebut. Terus karena udah kelamaan ya, jadi baterainya agak rusak ya. Jadi ya kita ke situ, dia minta temankan saya ke situ dan minta dibenarkan atau ganti baterai ya. Nah, kita lihat bagaimana asiknya Pak Haji Gogo si pelawak ini nanti berlakon dengan si Koko yang punya toko ini teman-teman ya. Jadi kami habis membicarakan soal bisnis jual beli motor second ya, karena pas kebetulan ketemu bosnya dealer motor second Beyond Motor tadi. Jadi beliau nih langsung minta carikan repo buat dijual lagi ke Sintang katanya. Oke teman-teman, yuk kita simak terus dan jangan lupa di subscribe, share, like, dan berikan komentar yang positif biar saya semangat lagi membikinkan konten-konten terbaik tentang
ini ngelambung bahasa Inggrisnya. Ngelambung. Ngelambung. Jadi aku nak gak tahu apa yang gitu wanita dengan jatah pun dia nak mau. Nah, mau pian. Kalau bahasa Cinanya mau pian lah, mau pian. Nah. Kalau bahasa Inggrisnya ngelambung. Ah, kalau bahasa Inggris ngelambung. Minta cesangi gak bang? Musikin lah aja musikin. Muloi. Ya anu we. Heeh. Kawan yang konten orang kampus ge. Oh si Maulidi. Ah Maulidi. Tapi kalau manggil nama saya ingatkan limau. Oh. Ya. Jeruk. Nah, udah disiapkan ya begini loh ya. Oh, banyak itu nomornya bang. Nah, makasih. Ya bang. Langsung dites. Langsung dites mau handphone-nya. Iya. Ya, teman-teman, selanjutnya kami sambil menuju arah pulang dan kami akan singgah ke ATM Bank Kalbar ya, karena beliau nih mau ngecek gaji pensiunnya. Apakah sudah masuk atau belum? Dengan dia mau lihat-lihat ada enggak masuk rapel gajian dia yang katanya ada kenaikan ya gaji pensiunan ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut mengarah ke jalan pulang. Nah, ini adalah seputaran Kota Singkawang ya, teman-teman, sambil kita ngevlog, sambil kita melihat-lihat Kota Singkawang, sambil kita berkelakon dengan Pak Haji Gogo nih, bintang film terkenal di Kota Singkawang juga, di Sambas, di Bengkayang, bahkan di Kalbar ya, sampai ke Malaysia, ke Amerika, Australia, Jepang, Taiwan, Hong Kong. Dia ini sangat terkenal sekali, teman-teman, karena film Kembang Polarianya kemarin itu sampai meledak ya, teman-teman ya, sampai meledak di tahun 2011-2010an gitulah. Nah, ini dia sambil ngobrol-ngobrol sama saya. Selanjutnya kita ke ATM Bank Kalbar ya, teman-teman. Oke, teman-teman, simak terus videonya, jangan di skip-skip, tontonin sampai selesai. Dan jangan lupa tentunya di subscribe, share, like, dan berikan komentar, biar saya semangat lagi membikinkan konten-konten terbaik tentang Singkawang. Oke, kita lanjut sampai nanti selesai di akhir video ini, nanti kita lanjut dengan konten-konten yang menarik lainnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Isi
ada telepon tadi ya. Halo kak, assalamualaikum. Iya kak. Ada di rumah kak. Rumah Singkawang. Oh iya bu. Oh iya bu. Iya iya iya. Saya ada di rumah bu. Iya iya bu. Iya bu. Iya iya iya. Yo, assalamualaikum. Iya bu. Iya bu. Jadi orang nak bawa apa? Jadi lah kak. Beri Pak Haji rejeki aja sikit. Sikit nak ni be. Alhamdulillah. Iyalah. Makasih nyan. Bisa ame. Ngegrep gitu teh. Aku ngade duit ke ya, enggak cinta. Allah. Restu. Thank you.